Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, channel Ria Darmastuti. Kali ini aku mau bikin video unboxing mainan ini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih dan selamat menonton. Di sini aku udah punya mainan Ruby the Little Artist. Ini tuh seri yang Afternoon Tea Cake Egg Tart. Jadi ini serinya banyak teman-teman, ada beberapa, tapi aku mau buka dan unboxing yang ini dulu. Di sini di dalamnya nanti kita dapat ini nih, ada spuit sama deco cream, kemudian ada kue plastik, ada rantai gantungan, ada aksesoris sama ada stiker permatanya. Coba kita buka ya teman-teman, kira-kira isinya seperti apa. Ini dia isinya. Jadi ini ada deco cream. Terus nanti kita ada spuitnya di sini tuh. Lalu ada kue plastiknya, ada rantainya, kemudian ada aksesorisnya. Kita coba bikin ya teman-teman. Pertama kita tukar spuitnya ini dulu teman-teman. Oh ini ada tutupnya nih. Kita buka dulu. Terus kita puter ini buat spuit, taro deco creamnya ke kuenya. Art deco cream kita masukkan ke sini. Aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lucu banget nih teman-teman. Ini nekennya harus agak kuat nih teman-teman. Coba ya. Kita keluarkan semua krimnya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita hias, kita masukkan ini nih aksesoris-aksesorisnya. Ini sesuai selera nih teman-teman. Coba kita bikin ini ya. Penuh. Nih kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa hias pinggir-pinggirnya pakai ini nih, stiker apa ya? Stiker kayak ceritanya kayak diamond-diamondnya gitu teman-teman. Hasilnya kira-kira seperti ini nih teman-teman. Ada deco creamnya, kemudian ada hiasan manik-maniknya, yang ini stiker diamondnya. Terus kalau udah jadi kita bisa taruh talinya. Jadi ini bisa kita buat gantungan kunci atau hiasan lainnya. Tapi kita harus nunggu si deco cream ini kering nih teman-teman. Ini dia masih basah. Nanti setelah kering mainan ini nggak akan jatuh nih. Ini sih udah nggak jatuh, tapi kita tunggu dia sampai kering. Oke, segitu dulu video unboxing dan review aku kali ini. Teman-teman, pernah ada yang main The Ruby Little Artist ini juga nggak? Share di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.